بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم ربنا حاسبنا حسابا يسيرا ولا تحاسبنا حسابا عسيرا. كفر عنا سيئاتنا، ضعف لنا أجورنا، أنت مولانا فاغفرنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمين يا رب العالمين. آمين آمين يا رب. جماعة يا yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita berkaitan dengan marahilil hayat ba'dal maut, marhalah atau fasa-fasa kehidupan yang pasti dilalui oleh setiap kita makhluk hidup yang dilantik oleh Allah sebagai khalifahnya di muka bumi apabila kita telah meninggalkan dunia ini. Fasa-fasa kehidupan ini pasti kita akan lalui. Mula daripada fasa alam barzah, kemudian memasuki fasa hari kebangkitan, seterusnya kita akan menempuh masa pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang keempat yakni fasa al-hisab. Jadi hari ini kita akan pelajari marhalatul hisab. Boleh lihat di dalam notanya sebagai panduan, hanya sekedar mukadimah pengenalan saja, uraiannya insya Allah kita akan pelajari sama. Pada fasa pengadilan yang kita telah pelajari sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar akan menunjukkan keadilannya yang hakiki. Allah memang punya sifat al-adlu, maha adil. Tapi seringkali sifat Allah yang maha adil ini tidak atau belum difahami oleh setiap manusia ciptaannya semasa mereka hidup di dunia. Bahkan ramai daripada mereka manusia semasa hidup di dunia merasakan bahawa Allah tidak berlaku adil kepadanya. Ramai yang merasa bahawa Allah tidak berlaku adil
kepadanya. Ya, hanya karena mungkin musibah yang selalu menimpa mereka, sedangkan mereka tidak mau tertimpa musibah. Hanya kerana usaha mereka tidak berjaya, lalu disalahkan Allah. Dituduhnya Allah tidak adil. Sebetulnya bukan Allah yang tidak berlaku adil karena Maha Suci Allah daripada tidak adil. Tapi hanya karena manusia dengan kejahilannya berkeras menuduh Allah tidak berlaku adil. Hanya kerana mereka tidak tahu, tidak mengerti, tidak faham tentang kalian Allah. Di akhirat nanti, Allah yang mempunyai sifat maha adil ini akan menunjukkan keadilannya sehingga setiap manusia di akhirat, tak kira mukminkah, kafirkah, masa hidup di dunia, ahli nerakakah, ahli surgakah, mereka akan benar-benar dapat meyakini bahkan merasakan keadilan Allah. Itulah yang disabda oleh Nabi seperti mana yang saya sebutkan pada minggu lepas. La yadkhulu ahadun an-nar illa wa huwa ya'lam anna an-nar aula bihi minal jannah. Tidaklah seseorang itu akan masuk ke dalam neraka kecuali dalam keadaan dia mengetahui, dia yakin bahwa nerakalah tempat yang paling layak baginya daripada surga. Subhanallah. Maksudnya ahli neraka pun merasa nerakalah tempat yang paling layak bagi dirinya. Mereka merasa tak layak bila dimasukkan dalam surga. Ini pengakuan ikhlas daripada ahli neraka. Benar-benar Allah Maha Adil. Orang seperti diriku dimasukkan dalam neraka, dan aku yakin tempat yang paling layak, yang paling sesuai, paling adil bagi orang seperti aku adalah neraka. Sampai begitu sekali. Sehingga mereka fikir, kalaulah dimasukkan surga, malah tak layak. Allah malah tak adil. Itulah hari pengadilan di akhirat nanti. Nah, sekarang masuk fasa yang keempatnya, tapi sebenarnya tidak bolehlah disusun secara teratur seperti ini ya. Saya ini mungkin serentak ada kaitan antara fasa dengan fasa yang lain, yakni marhalatul hisab. Marhalah hisab menghadapi perhitungan amalan. Amalan kita akan diaudit oleh Allah sekecil-kecilnya, sedetail-detailnya. Saya percayakan apa yang dalam nota itu hanya sebagai pengenalan. Tahap keempat kehidupan, tahapan keempat kehidupan setelah kematian adalah hisab atau perhitungan, yang juga biasa dikenal sebagai al-hisab yaumul hisab. Ini adalah saat di mana setiap seseorang akan dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan mereka semasa hidup di dunia dan akan ditanya tentang bagaimana mereka menghabiskan, menggunakan masa yang Allah berikan pada mereka ketika mereka masih hidup di bumi ini. Orang benar akan diberi pahala,
Orang yang salah dan jahat ya akan diberi siksa. Sebelum kita bicara lebih lanjut, jemaah sekalian, saya ingin tunjukkan pada jemaah sekalian tentang dalil atau ayat Al-Quran yang menunjukkan adanya hisab pada hari kiamat ini. Betulkah Al-Quran memberitahu kita bahwa di akhirat ini ada fasa hisab? Jadi acara berikutnya, agenda berikutnya adalah dihisab. Banyak ayatnya. Satu di antara ayat yang menunjukkan bahwa di akhirnya ada hisab, hitungan amalan, pertanyaan yang diberikan oleh Allah terhadap manusia tentang segala nikmat yang Allah berikan pada mereka. Contohnya dalam surah An-Najmi ayat 31. Lihat surah An-Najmi ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Liyajziyal ladzina asaa'u bima 'amilu. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى النَّجْمِ ayat 31. Bermaksud, dan bagi Allah lah segala apa yang di beberapa langit dan segala apa yang di bumi. Allah memberitahu kepada kita bahwa bumi, langit dan isinya itu miliknya. Di bawah kekuasaannya. Karena dia yang menciptakannya. Termasuk diri kita. Kemudian nanti, karena Allah ini Rabbul Alamin, pemilik segalanya, termasuk diri kita dimiliki olehnya. Umur kita itu pemberian dia. Milik dia diberikan pada kita. Kesehatan kita, ilmu kita, harta kita. Semua itu adalah miliknya. Lalu diserahkan pada kita untuk kita jaga. Untuk kita gunakan, manfaatkan sesuai dengan kehendaknya. Bukan ikut kemauan kita. Banyak perintah-perintah Allah yang Allah suruh kita buat. Mulai daripada solat, zakat, puasa, haji, berbakti pada mak bapak, bergaul dengan orang lain dengan sempurna, bercakap yang baik, dan lain sebagainya. Itu perintah Allah. Dan kita tidak mungkin melakukannya tanpa tanpa sarana, tanpa alat. Allah suruh kita solat, solat mesti berdiri, berdiri mesti ada rukuk, ada iktidal, ada sujud, ada rukuk, ada baca, ada itu. Kita tak mampu solat. Kita disuruh solat dan kita bersedia untuk solat, tapi kita tak mampu nak solat. Solat kena berdiri, kena kuat. Lalu Allah beri kita, tak apalah. Karena kamu mau solat. Ketika aku kamu suruh solat, dan saya beri, tak apa. Aku bagi kamu tubuh badan. Tubuh badan kamu, aku kendaki, boleh bengkok, boleh lurus, boleh bergerak, boleh turun, boleh naik, boleh. Mulut kamu boleh mengeluarkan suara, cakap, dan sebagainya. Tangan kamu boleh kamu angkat, boleh kamu turunkan, boleh letak. Itu semua milik Allah. Tangan, kesehatan, mulut, mata boleh melihat, telinga boleh mendengar.
Itu semua milik Allah. Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan sesuai dengan kehendaknya. Kenapa mesti kita gunakan sesuai dengan kehendaknya? Supaya kita boleh berdiri karena kita suruh berdiri, supaya kita boleh rukuk karena Allah suruh bengkokkan rukuk, supaya kita boleh tunduk karena Allah suruh kita sujud. Karena kalau kita tidak gunakan sesuai dengan kehendaknya, sedangkan itu milik Allah, apa dia? Liyajziyalladzina asa'u bima 'amilu. Allahu Akbar. Akhirnya nanti Allah akan memberikan balasan. Lam itu namanya lam ghoyah. Akhirnya. Kesudahannya. Dia Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Asa'u. Menyalahgunakan apa yang Allah ya, milik Allah itu. Itu milik Allah, bukan milik kita. Ibarat oranglah bagi kita pinjam kereta. Dan yang bagi pinjam itu, okey, aku bagi awak pinjam, bukan kamu beli ya, kereta ini milik aku tau. Tapi tolong gunakan kereta ini sesuai dengan kemauan aku. Jangan kamu salah gunakan, mentang-mentang di tangan kamu, lalu kamu buka buat sesuka hati banyak. Nanti kalau kamu gunakan elok-elok, sesuai dengan kemauan aku, memberi manfaat pada kamu, aku bagi upah. Allahu Akbar. Pakai kereta orang, kita diberi upah pula. Tapi kalau kamu menyalahgunakannya, akan hukum kamu. Kalau kita dengan manusia seperti itu, dengan Allah lagilah. Jika segala apa yang di langit dan di bumi, yang semua yang milik aku ini, aku berikan pada kamu. Kamu salah gunakan, aku akan beri balasan pada kamu. Bima amilu, dengan sebab mereka lakukan. Ya, seksa lah balasannya. Adapun mereka yang menggunakan segala apa yang Allah miliki dan Allah berikan pada kita ini sesuai dengan kehendak Allah, tidak disalahgunakan, wa yajzialladzina ahsanu bil husna. Allahu Akbar. Dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang ahsanu, berbuat baik, bil husna, dengan yang baik. Itu. Tapi sebelum Allah memberikan balasan siksa kepada yang berhak, dan sebelum Allah memberikan surga kepada yang berhak, tentu Allah hisab dahulu. Allah audit dulu amal-amalnya. Biar orang itu tahu. Bila masuk neraka nanti dia tahu, oh memang patutlah diriku ini ahli neraka. Karena rupanya semua milik Allah dahulu, aku salah gunakan. Biar dia tahu. Yang masuk surga pun supaya tahu. Ya patutlah, alhamdulillah ya Allah. Karena engkau menilai hamba-Mu ini dahulu tidak menyalahgunakan milik engkau. Sekarang engkau masukkan dalam surga. Supaya tahu. Supaya dia tahu. Inilah hisab, dihisab dahulu. Sedangkan jemaah sekalian, walhal lau azaballahu azza wa jalla jami'a khalqihi lam yakun zaliman lahum. Jikalau Allah subhanahu wa ta'ala mengazab seluruh makhluknya, semua makhluknya Allah azab, Allah tidak berlaku zalim buat mereka. Saya ulangi. Jika sekiranya Allah mengazab semua makhluknya, Allah tidak berlaku zalim. Li'annahum abidu.
Bapak Ibu, karena semua makhluknya itu hamba kepadanya dan milik Allah. Terpulanglah kepada Allah, nak melakukan apa saja kepada apa yang dimilikinya. Sebab itu jika Allah menyiksa sekalipun, Allah tidak berlaku zalim. Sebab wal maliku yatasarrafu fi mulkihi kaifa yasha. Karena Allah yang maha menguasai dan memiliki itu, boleh melakukan apa saja kepada apa yang dia miliki. Itu hakikatnya. Kalaulah begitu, kenapa Allah kena tanya itu, tanya ini, hisab itu, hisab ini, timbang itu, timbang ini, datangkan saksi itu, saksi ini. Walakinallah karim yaqdi bilhaq. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha mulia, maha pemurah, maha adil. Sebab itu ia akan memutuskan nasib hambanya ini, surga atau neraka, dengan sebenar-benarnya. Yahkumu bil adli. Allah akan putuskan dengan seadil-adilnya. Dengan bukti. Hingga, saya ulangi, mereka yang diputuskan oleh masuk neraka pun, maknanya tubillah, mereka merasakan bahwa Allah berlaku adil. Ya. Bahasa mudahnya, ahli neraka pun puas dengan keputusan Allah masuk neraka. Bukan mereka tidak tersiksa neraka, puas dengan keadilan yang Allah berikan pada mereka. Karena mereka tidak merasakan disiksa tanpa kesalahan yang dilakukan. Ahli surga pun merasa puas. Merasakan keadilan Allah. Tidak ada ahli surga yang merasa ada amalan baik, tapi Allah tak bagi pahala. Tak ada. Itu tujuan dihisab. Sebab jika Allah tak adakan hisab sekalipun, tadi saya katakan, yang ini masuk surga, ini masuk neraka, Allah tetap adil. Karena Allah tahu. Jadi hisab itu tujuannya agar manusia yang diadili oleh Allah di akhirat kelak, sama ada yang akan menjadi calon ahli neraka, maupun yang menjadi calon ahli surga, dapat merasakan keadilan Allah. Itu tujuannya. Jadi Allah mau setiap hambanya mengakui dan merasakan keadilan Allah. Itu di akhirat. Di dunia, Allah mau semua hambanya ini mengakui keadaan Allah dan merasakannya. Tapi kan tidak semua orang meyakini keadaan Allah, tidak semua merasai keadaan Allah di dunia. Lalu di mana peluang yang Allah akan berikan pada manusia? Bila manusia ini punya peluang untuk dapat meyakini, tidak meragui, seterusnya merasai keadaan Allah yang sebenar di akhirat. Bila itu selepas diadakannya hisab. Allahu Akbar. Ya. Selepas diadakannya hisab. Dan hisab Allah, Masya Allah. Audit Allah bukan ada yang tutup silah mata istilahnya. Tak. Bukan hanya okeylah sapu letak bawah kapet. Tak ada. Di akhirat mana ada kes letak bawah karpet? Tak ada. Allah punya mengadilnya dengan adil dan akan memberikan balasan sesuai dengan amal yang dilakukannya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, lihat dalam surah An-Nisa. Lihat surah An-Nisa. Ayat yang ke-40. Cuba An-Nisa ayat yang ke-40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Inna Allaha la yazlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Sungguh pun amal baik, amal buruk itu hanya mithqala dzarrah. Masya Allah. Ada hambanya dahulu pernah melakukan perbuatan yang baik, amal soleh. Amal soleh itu bukan sebesar mana, bukan banyak mana. Masyarakat pun tak mengakuinya. Bahkan tak ada orang kisah pun. Amal itu kecil. Tapi walaupun amal baik itu sekecil apapun, Allah tidak akan menzalimi pelakunya. Maknanya apa? Allah pasti akan memberikannya balasan. Ya. Yeah. Wa in taku, tengok. Wa in taku, dan jika adalah amal yang diakan oleh hamba, walaupun sebesar zarah itu hasanatan, amal yang baik. Kebaikan yang dilakukan hanya sekecil zarah. Yudha'ifha. Dia Allah menggandakannya. Ya, ini balasannya. Satu, ganda 10. Hingga 700. Wayu'ti, setelah digandakan berkali-kali ganda, wayu'ti min ladunhu ajran azima. Dan Allah akan berikan kepada orang itu dari sisinya ganjaran pahala yang sangat agung. Sebelum Allah gandakan amalnya, sebelum Allah beri ganjaran yang besar, tentulah dihisab dahulu. Diaudit dahulu dan ternyata, oh iya, ini amal soleh. Walaupun hanya sebuah darah, Allah kata, tak apa, aku gandakan. Hingga 700, hingga gandaan yang tak ter hingga. Dan aku akan berikan ganjaran yang sangat besar. Tengok, sekecil apapun. Ayat seperti ini hendaklah menjadi peringatan bagi kita. Ini, jangan meremehkan amal baik hanya karena kecilnya. Jangan. Jangan melakukan amal kebaikan hanya karena amal itu kecil menurut pandangan orang. Tapi amal baik yang kecil menurut orang, niat karena Allah, itu besar dalam pandangan Allah. Tak kisah orang mengiktiraf atau tidak, menghargai atau tidak, itu urusan orang. Urusan kita hanya dengan Allah. Sekecil apapun Allah kata, aku gandakan. Itulah hisab. Balasannya bukan hanya setimpal. Ingat, kalaulah paha amal baik, balasan yang Allah berikan bukan setimpal. Tapi balasannya berganda-ganda. Karena ketika Allah memberi balasan kepada amal baik, Allah menggunakan sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim. Maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang. Karena sifat Rahman Rahimnya lah balasan amal soleh yang diberikan oleh hambanya, walaupun hanya sebesar taruh, berganda-ganda. Ganjaran yang besar. Sebaliknya, bila Allah hendak membalas amal jahat, amal buruk, maksiat yang dilakukan oleh hambanya, Allah menunjukkan sifat al-adlu, maha adil. Sebab itu, satu kejahatan dibalas oleh Allah dengan satu. Sama betul. Dua dibalas dua. Tiga balas tiga. 10 kejahatan dibalas 10. Balasan siksanya. Sama. Kenapa? Allah menunjukkan keadilannya ketika membalas balasan, memberi balasan bagi amal jahat. Tapi ketika Allah memberi balasan
kepada amal soleh. Allah tidak menunjukkan sifat adlunya, tapi Allah menunjukkan sifat maha pemurah, maha pengasih. Suatu satu dibalas paling tidak 10 hingga 700 hingga gandaan yang Allah sahaja maha mengetahui. Dan untuk mengetahui ini baik atau tidak, ya kena diceklah, kena dihisaplah, kena diaudit dahululah. Jadi tidak ada amal kita ini, jamaah sekalian, yang kita lakukan di sini ini, ima amal soleh atau amal salah, yang tak ada kira-kiranya, tak ada kira-kiranya di akhirat. Tak ada. Semua dikira. Tak ada yang letak bawah karpet. Tak ada. Coba, saya nak bagi satu contoh. Ini dalam hadis sahih. Hadis sahih. Amal yang dilakukan oleh hamba ini, ya mungkin dianggap amal yang remeh-temeh. Dianggap amal apa namanya remeh-temeh. Yakni Allah Subhanahu wa taala apa namanya orang biasanya memandangnya atau mungkin tak memandang sama sekali. Karena kecilnya, karena remehnya. Yakni ada dalam hadis diceritakan seorang seoranglah sebab dalam ada dalam matanya ada itu seorang laki, ada kata itu seorang perempuan, itulah. Jadi kita sebut ya ada seorang aja lah. Tak kira laki atau perempuan, walau alam. Memberi, dia haus, dia dahaga dalam perjalanannya, ini umat dahulu. Kemudian dia cari airlah untuk dia minum karena dahaga. Sebab dalam hadisnya yang masih hadis ini riwayat Bukhari Muslim ya. Jadi hadisnya sahih daripada Abi Hurairah. Baginda bersabda bainama rajulun yamshi bitariqin. Matanya berbunyi, berbunyi ketika mana ada seorang lelaki, rajul lelaki ya. Walaupun adalah mata yang lain yakni perempuan. Berjalan di satu batang jalan. Istada alil atas. Dia sangat dahaga orang ini. Karena mungkin ya perjalanan yang jauh memenatkan, panas barangkali. Fawajada bi'ran panazala fiha fasyriba. Dia temukan perigi yang ada air di dalamnya. Apalagi tak tunggu masa, dia pun teruslah turun masuk dalam perigi itu. Minum sepuas-puasnya dari air perigi itu. Tuma kharaja, lepas puas meminum, keluarlah si lelaki yang dahaga ini. Apabila keluar, faida kalbun yalhat yaqulu tara min al-atas. Ia melihat tak jauh dari perigi itu seekor anjing yang sedang menjilat-jilat sampah, menjilat-jilat tanah karena dahaga. Air itu sangat dahaga. Tapi dia tak jumpa air. Terpaksa oleh jilat-jilat tanah. Jilat apa yang adalah untuk menghilangkan dahaganya. Faqala rajul. Lalu lelaki yang baru saja minum ini. Sebenarnya dahaga. Wah minum ini dia kata. Laqad balagha hadzal qalbu minal atash bisalladzi kana qad balagha minni. Aduhai, tentulah anjing ini sedang mengalami dahaga yang dahsyat seperti mana dahaga yang aku alami tadi. Aku tadi dahaga sungguh macam nak putus rasanya tekak. Si baik aku jumpa air. Anjing ini tentulah merasakan seperti mana aku rasakan tadi. Timbul rasa belas kasihannya kepada anjing itu. Dan anjing tentulah anjing liar ya.
Dia lihat, tak ada tuannya, tak tahulah. Dia lihat. Dan kita maklum, anjing adalah binatang yang haram. Ya haram, najis pula. Zalal bi'ra famala'a khuffahu ma'an tumma amsakahu fifi. Lelaki ini timbul rasa belas kasihan kepada makhluk Allah yang seekor anjing ini turun semula dalam perigi, lalu diisi penuh kasutnya, capalnya dengan air. Jadi pakai kasut, tak tahulah sebesar mana kasut, pakai but agaknya, diisi dengan air penuh. Kemudian dipegang kuat-kuat, tak cukup kuat, sampai digigit, panjat perigi keluar ke atas. Sebab kalau nak pegang tangan, tangannya nak pegang dinding perigi. Jadi gigitlah. Hatta hiya fasaqal al kalba, sehingga laki ini boleh sampai ke atas, keluar perigi, lalu diberinya kan nyala minuman yang ada di kasut, air yang ada di kasut itu kepada anjing tadi. Woi, lahap sungguh anjing ini minum. Malum dahaga. Puas rasanya anjing ini minum. Dan selepas anjing ini hilang dahaganya, dia pun pergilah. Ya mana anjing mau terima kasih, tak ada terima kasih. Dia dahaga, dia minum, balik lah. Pergi dia. Tapi sikap laki ini melihat anjing puas. Anjing terselamat daripada kematian karena dahaga. Berkat pertolongan, bantuan yang ia lakukan, tergerak hatinya. Digerakkan hati oleh Allah Subhanahu wa taala memberi minuman. Fa syakarallaha lahu. Dia bersyukur pada Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memberi peluang ya Allah kepada hambamu untuk memanfaatkan tangan ini, kaki ini, gigi ini, tenaga ini. Ini semua milikmu ya Allah dan hambamu manfaatkan untuk turun dalam perigi. Bawa air naik penat, tapi semua itu menggunakan nikmatmu ya Allah untuk menolong hambamu ini. Terima kasih ya Allah. Orang ini berterima kasih kepada Allah kerana merasa telah menggunakan semua nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah. Tangannya digunakan untuk pengair tadi, matanya. Kan semua itu adalah amal-amal yang diterima oleh Allah. Lalu bersyukur. Bersyukur karena telah berjaya melakukan apa yang Allah suruh. Ikhlas sungguh orang itu. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Kalau kalau nak kata dia nak riak, nak riak pada siapa? Tak ada orang nampak. Kalau dia nak sum'ah, katalah, nak viralkan perbuatan yang baik ini kepada masyarakat. Apa masyarakat sekarang? Hanya gelak. Masyarakat hanya tertawa. Alah, bagi minum air pun laga. Bukan besar sangat, aman. Baru minum, bagi minum air. Masyarakat tidak pandang itu benda yang besar. Orang ini bebas daripada riak, bebas daripada sum'ah, bebas daripada ujub. Dia bersyukur pada Allah karena Allah izinkan nikmat-nikmatnya untuk dia manfaatkan, melakukan amal sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang berlaku? Faghfarallah lahu. Allah ampunkan dosa itu, ya Mas. Dosa lelaki tadi dapat diampun oleh Allah. Tengok balasannya. Dosa apa? Nabi tak sebut. Berapa banyak? Nabi tak sebut. Tapi Nabi beritahu, orang itu dapat pengampunan. Ini dosanya. Amal apa yang dilakukan? Qiyamul Lail 20 rakaat ke? Tidak. Dia dapat pengampunan dosa karena baru balik haji 40 hari? Juga tidak. Atau barangkali dia bersedekah wakaf surau, tiga buah surau, juga tidak. Tapi apa amalan yang besar sangat sehingga dosanya diampun? Bagi minum pada anjing yang Allahu Akbar. Tengok bagaimana Allah ma'adil ini. Sesuai dengan firman Allah tadi, mungkin itu amal kamu itu sebenarnya kalau ditimbang ini hanya seberat darah. Tapi kamu jangan kecil hati. Jangan susah hati.
Walaupun amal baik kamu itu hanya seberat zarah, aku tahu. Aku akan gandakan nilai amalan kamu berganda-ganda. Akhirnya aku akan beri balasan pada kamu, balasan yang besar. Ini hisab. Di dunia orang itu sudah dihisab oleh Allah dan sudah mendapatkan balasannya. Apa? Dosanya diampun. Sehingga nanti, bila orang ini katakanlah mati, dan selepas itu sudah mati, dia tak buat dosa, ya tak ada dosa. Dosa yang sebelumnya tak diampun. Kalau sebab itu, kata masih ada setahun lagi, dalam setahun dia buat dosa, dan tidak bertaubat, ya dosanya hanya dosa satu tahun yang kemudian. Boleh jadi, jam sekian. Barangkali boleh jadi. Haji yang kita dah pergi, boleh jadi. Belum mampu menghapuskan dosa kita. Solat kita 5 waktu, boleh jadi. Serta kata pasti, boleh jadi. Mungkin. Belum membolehkan kita mendapat pengampunan bagi dosa-dosa kita. Wah, itu amalan yang tidak mudah tuh. Perlu belanja yang banyak. Haji puluhan ribu. Tapi tengok. Justru karena amal yang dianggap remeh, kecil dalam pandangan masyarakat, tapi dihisab oleh Allah sangat besar. Betul jamaah sekalian. Sesuai dengan sabda apa dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita bacakan tadi. Jika amalmu hanya seberat zarah, apa? Orang tak menghargai, apa? Jangan kecil hati. Asal kamu lakukan itu kerana aku, amal kamu yang kecil aku ganda-gandakan sehingga menjadi besar. Amal kamu yang nampaknya remeh, aku gandakan. Sehingga amal itu sangat berkualiti. Sehingga amal kamu tidak lagi kecil. Amal kamu tidak lagi remeh. Karena Allah sudah gandakan kuantiti dan kualitinya. Tujuannya, Allah nak bagi balasan yang sangat agung. Bertuahnya lah orang seperti ini dalam hidup. Di dunia ada yang sudah diberitahu. Contohnya orang tadi sudah diberitahu. Hisabnya. Bayangkan bila di akhirat dapat kita itu. Melihat dosanya banyak. Melihat bekalannya kurang. Takut, cemas menghadapi masa. Surga neraka. Tiba-tiba setelah dihisab oleh Allah. Dosanya diampun. Amalnya digandakan. Oh, tentulah berbunga-bunga orang ini hatinya. Sebab di neraka ini zaman sebelum orang itu melepasi neraka, rasanya hati belum tenang. Bahkan menurut hadis yang kita pelajari minggu lepas, dah lepas neraka pun istilah tinggal selangkah ke surga, masih belum tenang karena di situ ada tahan. Tentang jambatan namanya. Itu pembersihan terakhir. Ketika orang begitu cemas, gelisah, cemana nasibnya surga neraka, apalagi menghadapi siap yang sangat luar biasa, tiba-tiba dapati Allahu Akbar. Dosa-dosanya yang dia ingat, ia mengakui, rupanya diampun oleh Allah karena amalan yang kita tak langsung, tak predik sama sekali. Langsung tak jangkakan. Pasti surah luar biasa. Amal yang kita fikirkan remeh-temeh, justru itu yang pahalanya sangat besar. Sangat besar. Ini hisab. Tapi hisab juga boleh membuat orang menangis, merana, sengsara, celaka sepanjang selama-lamanya. Dia pikir amalnya banyak. Ibadahnya hebat, bekalannya cukup, dia sudah mulai berkira milik mana di surga, seakan dia sudah reserve di sana. Setelah dihisap, hisap, muflis. Itu hadis muflis yang kita pelajari tempoh hari.
pahala yang banyak tak cukup, belum cukup untuk menebus sebagai ganti rugi, untuk menebus kesalahannya sama manusia. Allah ambil bagi orang itu, habis kebaikannya. Orang menuntut masih banyak, diambil kesalahan orang itu, diberikan padanya. Kebaikannya habis, dosanya bertambah, tsumma turiha finnar. Kemudian ia dicampak dalam neraka. Itu muflis. Itu orang paling celaka. Dia sudah berangan-angan masuk surga, rupanya malah dihuban dalam neraka. Ingat, dan semua itu berlaku lepas orang itu menghadapi hisab yang luar biasa dahsyatnya. Hisab yang luar biasa dahsyatnya. Apalagi semua amalan itu ada depan kita. Di dunia kita tak tengok amal kita ni macam mana rupa dia. Catatannya tak ada. Maksudnya tak ada depan kita. Coba siapa di antara kita yang pernah melihat rekod amalan yang dilakukan oleh malaikat? Rekod amalan kita di tak ada. Tapi di akhirat jangan khawatir, Allah beritahu semua rekod amalan yang malaikat catat amalan kita tu ada depan kita. Nih, dulu amal kamu yang baik atau yang buruk ada. Lihat firman Allah. Surah Ali Imran. Ali Imran ayat 30. Surah Ali Imran ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. Yauma pada hari atau pada masa pada ketikanya tajidu mendapati menemukan menemui kullu nafsin oleh tiap-tiap diri setiap seorang daripada kita akan mendapati akan menemui menemukan apa dia ma'amilat apa saja amalan yang pernah kita lakukan sepanjang hayat kita mulai pada umur balig hingga kita sakaratul maut semua direkodkan oleh malaikat yang baik yang buruk yang besar yang kecil yang siang dan malam di dalam di luar di semuanya lah. Amal zahir, amal batin, amal hati. Dan nanti, pada hari hisab, setiap kita akan mendapati apa yang kita amalkan itu muhdara. Dihadirkan. Allahu Akbar. Didatangkan depan kita masing-masing. Nih. Report card kamu. Nih. Min khairin dari kebaikan. Ini reportkan kamu isinya semua amal baik kamu. Mulai pada amal baik yang dasar-dasar yang hebat-hebat hingga amal baik yang kecil. Yang kecil. Ya, kamu dahulu kan pernah kamu jalan-jalan tiba-tiba di situ jumpa dawai nampak tajam besi di jalan depan rumah kamu. Dan bahaya nampaknya.
Sebab ia paku, lalu kamu ambil. Kamu ambil, kamu buang tempat yang selamat. Karena kamu khawatir kalau paku itu kamu tak buang, akan, ya, mana tahu nanti akan mencederakan orang lalu, terkena kakinya ke, terkena tayar kendaraannya ke. Jadi kamu ambil. Itu ada, cerikotnya ada di dalam buku itu ada. Amal baik ada. Walaupun kita waktu itu macam tak kisah pun, ah, kecil tak. Apalah. Mungkin kita anggap remeh. Wa ma amilat min su. Dan amalan-amalan yang buruk, yang jahat, yang maksiat pun ada. Mungkin buku yang sebelahnya. Buku A semua isinya baik-baik belaka. Buku B isinya buruk belaka. Mulai pada yang paling buruk, paling kotor. Mulai pada maksiat-maksiat zahiriah. Maksiat batinah ada semuanya. Yang besar, yang kecil, yang sembunyi, yang orang nampak, orang tak nampak. Depan. Mudhara itu di depan kita ya. Melihat amal yang baik, tentu suka. Alhamdulillah seronoknya, aku punya amal baik sebanyak ini. Dan semua ada. Semua amal solehnya ada satu-satu-satu. Tapi ketika seorang itu melihat rekod amal buruknya, merah semuanya ibaratnya, apa dia kata? Tawaddu. Dia suka. Dia nak sangat. Lau anna bainaha wa bainahu amadam ba'ida. Jikalau sesungguhnya antara dia, jadi antara catatan amal buruknya dengan dia, amadan ba'ida. Jarak masa yang jauh. Bahasa mudahnya, kalaulah buku catatan catatan amalku yang buruk ini tak ada depan aku, letaklah 1 juta kilometer dari sini. Lagi baguslah. Saya tak nak tengok. Saya tak nak ia dekat-dekat dengan aku. Itu tamani dia. Itu tamani ya. Bukan perbuatan. Itu angan-angan dia. Tak nak tengok langsung lah. Bahal itu dia yang berbuat. Masa melakukan dahulu di bumi bukan main seronok. Masa hidup di dunia, melakukan benda-benda yang dilarang oleh Allah bukan main seronok. Bangga pula. Setelah diperlihatkan rekodnya, filenya, dia pula, kalaulah ini tak payah depan aku jauh, tak buang jauh-jauh lagi bagus. Tawaddu. Amadam ba'idah. Allah ingatkan, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah timbulkan rasa takut kepada kamu akan balasannya. Allah ceritakan ini, beritahukan ini pada kita yang masih hidup di dunia, sehingga ini berlaku di akhirat, tujuannya sebagai tahdir. Haddara yuhadziru tahdir. Agar timbul rasa gerun dan takut dalam diri kita ini. Macam mana ya nanti kita akan diperlihatkan sama kita ini. Saya tak nak. Kalau tak nak, ya jangan buat. Itu maksudnya. Jangan buat mau sekali mempertanggungjawabkan tak nak. Apalagi mempertanggungjawabkan tengok pun tak nak. Ya mana boleh. Kalau kita tidak mau mengalami rasa cemas, takut, marah, sedih, malu, hina di akhirat karena amal buruk di depan kita. Allah kata, ya sekarang kamu jangan buatlah. Aku beritahukan ini supaya timbul rasa takut dalam diri kamu. Setiap kali kamu nak langgar larangan aku, setiap kamu tergerak nak tinggalkan perintah aku, timbul rasa takut. Sehingga tak jadi. Itu tujuan dia. Wallahu ra'ufum bil ibad. Dan Allah itu sangat ra'uf. Kasih sungguh kepada hambanya. Jadi tanda kasihnya, apa-apa yang akan dialami oleh hamba di akhirat kelak.
kesenangannya ke kenikmatannya ke kesengsaraannya ke kesedihannya ke penyesalannya yang akan berlaku di akhirat ini. Allah telah beritahukan kita kepada kita di sini dan sekarang. Itu tanda bahwa Allah itu sayang pada kita. Ya, ini Allah telah bocorkan suasana akhirat yang pasti akan dilalui oleh kita ketika kita masih di dunia. Bukan itu tanda sayang. Agar kita berhati-hati, timbul rasa gerun. Ya, contoh ya mas sekalian. Ada jalan okay, di pegunungan atau di kampung. Jalannya pula, ya Allah, ya Rabbi, banyak seleko dia. Seleko tajam banyak sungguh, naik turun pula. Sebelah pula dinding, apa tebing, bukit. Sebelah kirinya pula jurang, katalah. Pastilah jalan itu banyak sekali tanda-tanda dia. Tanda-tanda amaran lalu lintas pasti banyak. Depan tu awas, jalan licin. Ada. Awas, selekoh tajam. Kurangkan kelajuan Anda. Awas, jalan berlubang. Hati-hati, ada binatang buas melintas. Banyak sungguh tanda-tanda peringatan. Itu sebagai bukti bahwa pemerintah setempat, penguasa setempat itu sayang kepada rakyatnya. Sehingga dibagi tanda. Agar ia berhati-hati. Dah diberitahu awal depan seleko tajam dan licin. Ya, supaya perlahanlah bawa kereta. Sekarang coba. Kalau langsung tidak diberi tanda. Sedangkan jalan itu sangat-sangat berbahaya. Orang memandu berhati-hati pun boleh eksiden. Apatah lagi bila tidak berhati-hati, tanda peringatan tidak ada. Berapa banyak orang akan mengalami eksiden dan masuk jurang. Di akhirat lebih dahsyat daripada sekadar selikuh tajam. Ada gajah melintas. Ada angin puting beliung. Tanda jalan berlubang. Jalan licin. Tebing runtuh banyak. Bukan sekadar itu. Di akhirat, awas. Neraka. Awas. Kejahatanmu akan dinampakkan dengan mata kamu. Dan kamu akan diberi balasan dengan siksa. Wih, dahsyat amaran Allah. Dan itu sebagai bukti bahwa itu ra'uf. Agar kita berhati-hati. Itu tujuan dia. Tapi kadang-kadang itulah. Kalau kita patuh kepada tanda-tanda lah, ya, sembok-sembok di jalan raya, amaran, kurangkan laju, dan itu pun kita patuh karena kita tak mau eksiden. Kita mau selamat dalam perjalanan. Tak kalah amaran Allah kepada kita. Kita ambil berat. Sedangkan bahaya di akhirat itu jauh lebih dahsyat daripada bahaya dunia. Bahaya mengancam orang yang tidak berhati-hati dalam pemanduan, sedangkan jalan itu banyak selekoh dan licin, bahaya yang akan menimpanya, ya paling-paling terbabas masuk jurang, kereta terbakar. Itu je lah. Mati. Kalau tak mati, yang mungkin patah kaki dia. Itu bahayanya. Itu pun kita tak nak, di akhirat bahayanya bukan sekadar patah kaki. Bila amaran Allah tidak diambil berat, bahaya di akhirat yang bukan hanya patah kaki. Bukan hanya mati, karena mati sudah dimatikan. Mati sudah dibunuh, disembelih oleh Allah sehingga tidak ada akan mati lagi. Apa bahayanya? Neraka. Tengok. Allah bagi amaran ini karena Allah tak nak. Allah terlalu sayang kepada hambanya. Janganlah kamu tu pilih nerakaku. Sebab itu aku bagi tahu ini. Nanti kamu akan menyesal bila kamu melihat
catatan amal buruk kamu. Kenapa sih kamu tidak mampu mempertanggungjawabkan bila aku tanya? Bila aku pertanyakan, aku minta pertanyaan tentang amal jari kamu, pasti kamu tidak boleh jawab. Sedangkan waktu depan kamu hanya neraka. Kamu tak takut ke? Nah, itu tujuan Allah. Yuhadzirukum. Allah beri kita rasa gerun dan takut. Sehingga hidup akhirnya kita menjadi berhati-hati. Oh ya, nanti akan disoal lah, akan dihisab lah. Silakan baru balik dari luar negeri, setelah bercuti 2 minggu, 3 minggu, beli barang macam-macam. Itu pun berfikir macam mana nanti ya bila ditanya, dicek oleh custom macam mana nantilah, immigration macam mana. Itu pun sudah mempersiapkan jawapannya. Kalau tanya ini, jawapannya ini, jawapannya ini. Kalau tak boleh jawab, beri rampas barang itu. Barang yang kita beli, kita rampas kalau kita tidak mampu mempertanggungjawabkannya. Dahlah rampas satu hal, mungkin disamannya, mungkin dihukumnya. Itu bila kita tidak mempersiapkan jawaban untuk kita kemukakan bila ditanya oleh pegawai custom. Di akhirat yang tanya bukan pegawai custom, ya mas kalian. Dengan suka-suka kita bawa barang yang kita tidak mampu mempertanggungjawabkannya. Coba macam mana? Dah jelas dari luar negeri tak boleh bawa masuk barang, kecuali dengan permit yang penuh. Ini senang-senang. Bawa emas. Berapa emasnya? 50 kilogram. Bawa apa lagi? Bawa mungkinlah uang luar. US dollar. Sekian juta. Di mana? Macam mana mempertanggungjawabkannya? Itu di dunia. Itu pun kita sudah takut, sudah gerun. Sudah tak boleh tidur. Bagaimana kita hendak mempertanggungjawabkan amalan kita di akhirat, walaupun hanya sebelak darah. Jadi bukan senang-senang orang membawa benda-benda ke akhirat jika dia tak mampu mempertanggungjawabkannya. Pertanggungjawaban itulah yang berat sekali. Hisab itulah yang berat sekali. Apatah lagi jamaah sekalian yang dapat melihat amalan kita baik atau buruk, bukan kita saja. Surah Ali Imran 30 tadi, kita yang melihat, oh ini amalku yang baik, oh no. Minta maaf, amal yang kita lakukan di dunia ini, yang baiknya yang buruknya juga boleh dilihat oleh orang lain di akhirat. Jadi siapa kita di dunia boleh dikenali oleh orang di akhirat. Oh, ini orang di dunia, orangnya jenis macam ini. Orang ini di dunia jenisnya macam ini. Orang di dunia perangai macam ini. Orang lain kenal. Apalagi Allah. Orang lain pun nak kenal. Macam mana orang ini boleh mengenali seseorang itu di dunia, orangnya baik ke tak baik, elok ke tak elok, jahat ke tak jahat? Lihat surah Al-Isra. Lihat surah Al-Isra atau surah Bani Israel. Ayat 13 dan 14. Surah Bani Israel ayat 13 dan 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان dan tiap-tiap seorang manusia, tiap-tiap seorang, bukan secara berjamaah, bukan secara kumpulan, tapi tiap-tiap seorang dari manusia. Alzamnahu, kami letakkan dengan kekal. Ya, dikalungkan dengan kekal. Tak boleh cabut-cabut. Itu namanya alzama. Alzama itu meletakkan suatu di satu tempat dan tetap kekal. Tidak boleh diangkat balik, pasang balik, asal tak boleh. Kalau kita gantung gambar dinding, itu bukan alzama. Karena kita gantung, boleh turunkan, gantung. Ini alzama dah lekat gitu, ya dipatri lah ibaratnya. Alzamnahu. Kami kekalkan tiap orang itu. Apa dia? Toirohu. Toiron itu sebenarnya benda yang terbang. Tapi yang ada kata ini itu burungnya, bukan. Toirohu maknanya catatan amalnya. Rekod amalnya digantung, dilekatkan secara kekal dalam tubuh orang itu. Ya ibarat dikalungkanlah kalau bahasa mudahnya. Bahasa yang mudah dikalungkan begitu. Fi unuqihi, di tengkuknya. Terpampang di depannya. Tak boleh cabut-cabut. Selagi ia belum selesai menjalani proses hisab, di situlah letak. Selagi ia belum tentukan ahli neraka ke surga, disitulah amal itu melekat ke tubuhnya. Allah patri di situ. Wa nukhriju ya lahu yaumal qiyamah. Dan kami akan keluarkan baginya pada hari kiamat nanti. Kitaban, sebuah buku, catatan, rekod. Yalqahu mansyura. Ia akan dapatkan dia. Orang itu akan temukan, dapati dia. Rekodnya. Mansyura. Tersebar. Terbuka. Bukan tertutup. Pertama, ini beritahu kita. Amal yang kita lakukan di dunia ini sekalian. Tidak berpisah dari badan kita. Tidak. Tidak berpisah dari jiwa kita. Tidak. Tapi dipatri oleh Allah. Dengan jasad kita. Dengan jiwa kita. Melekat. Bukan lenyap ke mana-mana. Tak ada. Kemudian di akhirat nanti. Akan dikeluarkan. Amalan yang itu dalam rekod itu. Dikeluarkan oleh Allah. Berupa kitab. Yang ia kata mansyura. Terbuka luas. Sebab itu bila di akhirat, karena amal itu sudah melekat, jadi bukan dia yang boleh tengok. Orang lain boleh tengok. Lah ini orangnya. Mana orang jenis, masih dunia jenis orang jahat nih. Tengok amalnya. Oh ini dunia jenis orang sabar. Oh jenis orang baik. Oh jenis orang tolong orang. Oh jenis orang susahkan orang. Mansyura. Dia memang nampak, orang lain pun nampak. Bayangkan. Murid-murid, pelajar, ketika ambil result keputusan, UPSR kalau dahulu masih ada, PMR dulu masih ada, SPM, kalau dia dapat result yang elok, wow, ditayangnya mas kalian. Ditayang, oh, ini ambil gambar, lalu kemudian viralkan, woi, dapat 17 A plus SPM-nya. Tak tahulah, 17 subjek diambil itu subjek apa, 17 A plus. Ya, yang keputusan cemerlang. Yang fail. Yang SPM-nya fail.
Ambil 8 subjek, ke 8-8-nya dapat D. Terus tutup balik kocek, dilipat kocek, lari sampai menangis. Tak akan tayang pada orang lain. Dia tengok sendiri, nak tengok sendiri pun malu. Tapi di akhirat, sama ada rekod itu baik ke buruk, ditayang. Malunya luar biasa. Hinanya luar biasa. Disaksikan oleh semua makhluk. Mansur. Selepas itu apa yang Allah kata pada orang ini? Iqra' kitabak. Wahai hambaku, bacalah rekod amalanmu itu. Iqra' kitabak. Baca sendiri. Coba kamu cek sendiri. Kamu audit sendiri. Daripada muka surat pertama ibaratnya. Pasti kamu mengingati itu adalah kamu pelakunya. Pasti. Ini. Sebab di akhir hari ini zaman sekarang tidak ada orang yang lupa akan apa yang dibuat. Jadi saya tunjukkan ayatnya. Di akhirat nanti, setiap manusia dapat mengingati apa saja yang pernah dilakukan di dunia. Tidak ada yang dilupainya walaupun sikit. Itu di akhirat. Di dunia, ya kalau di dunia jamaah sekalian, jangankan yang lama, mungkin yang baru pun kita dah lupa. Apa yang kita buat minggu lepas dah lupa. Apalagi yang 7 tahun lepas. Banyak yang kita lupa. Iya ke? Aku tak ingatlah dulu buat apa ya. Sama ada yang baik, yang buruk lagi lah, yang jahat lagi lah, lama lupa. Di akhirat, semua manusia ingatannya hebat belaka. Di akhirat tak ada orang nyanyuk. Memori orang di akhirat ni hebat belaka. Sehingga boleh mengingati setiap amal yang dilakukannya, di mana, bila, apa bentuknya, besar kecilnya, semua. Nanti satukan ayatnya. Sebab itu, orang itu disuruh oleh Allah, baca sendiri. Coba kamu baca sendiri catatan kamu itu. Dan pasti kamu dapat mengingati. Sebab ingatan kamu sekarang sangat tajam. Karena itu direkodkan oleh jiwa kita. Ya, amal itu direkodkan oleh jiwa kita. Bukan hanya oleh memori otak. Jiwa merekodkannya. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Kafa, cukuplah. Memadailah. Dengan dirimu sendiri. Al yauma, pada hari ini. Alaika, terhadap dirimu sendiri. Hasiba, yang menghisapnya. Bahasa mudah. Seakan-akan Allah beritahu pada hamba ini. Hai manusia. Itu amal kamu, kamu boleh tengok, semua ada di situ, baik buruknya. Dan kamu pasti faham, kamu pasti mengerti. Jadi cukuplah. Coba kamu audit sendiri amal kamu. Tak perlulah aku mengaudit, tak perlulah aku tanya. Aku tak perlu tanyalah, kamu boleh tahu sendiri dan kamu bila dah baca pasti faham. Pasti faham. Minta maaf bahasa agak agak kasarnya begini. Bila dah habis baca, kamu faham manusia? Faham ya Allah. Kamu mengakui semua itu kamu yang buat? Iya ya Allah. Jadi kamu mengakui segala rekod buruk itu yang kamu benar ya Allah. Ya, kalau kamu aku, kamu sudah tahu apa agak-agak balasan yang patut bagi kamu? Coba. Menurut kamu, apa balasan yang patut aku akan berikan pada kamu, wahai manusia? Sedangkan hadis yang kita pelajari tempoh hari dan saya bacakan awal tadi, ya, balasan yang paling layak, neraka lah, ya Allah. Tengok. Orang itu sendiri tahu bahwa balasan tempat yang paling layak, neraka, bukan surga. Setelah dia melihat sini. Oh iyalah, kalau tengok macam ini memang tak mungkin lah aku masuk surga. Ini
sampai balik. Sehingga masuk neraka, dia masuk neraka itu benar-benar dapat merasai keadilan Allah. Dia sendiri yang menghisapnya, dia sendiri yang buat auditnya, mengauditnya, dia sendiri yang menentukan bahasanya. Dan oh ya, neraka. Subhanallah, dan itu penyesalan yang tak sudah. Bukan makna ia tak sakit di neraka, tetap sakit. Tapi dia tidak menyalahkan Allah. Tidak merasa Allah zalim. Itu hisab yang paling dahsyat. Tak akan di sini Allah beritahu, tak perlulah aku nak tanya kamu, wahai hambaku, kamu kamu tengok sini amal kamu ini, lalu kamu tahu sendiri nanti tempat yang layak bagi kamu di mana. Kafa binafsika. Al-yawma alaika hasiba. Wal-iyadzubillah. Wal-iyadzubillah. Itu hisab. Dan itu pasti dialami oleh manusia. Kalau orang kafir macam itulah nasibnya. Orang mukmin pun diperlihatkan juga. Jadi tentang diperlihatkan amalan, rekod amalan yang besar, yang kecil, yang sembunyi, yang terang-terangan, itu diberikan oleh seluruh manusia. Tiap-tiap seorang. Yang baik demikian juga. Semua hambanya baik. Belakang. Ya Allah. Markahnya semua 100-101 ibaratnya lah. Semua amal apapun lah. Ibadah ritual, ibadah sosial, tahu jawab pribadi, tahu jawab masyarakat, pada orang tua, pada anak, pada keluarga. Semua cemerlang lah. Baik hambaku, hambaku. Coba baca sendiri kitabmu itu. Pasti kamu faham. Baca, baca. Setelah faham, baca dan mengakui semua adalah Allah rekodkan. Kamu tahu agaknya balasan apa yang patut aku berikan pada kamu? Tentulah itu tahu. Semua baik macam tu. Ingat, aku ini maha adil, maha rahman, maha kasih. Dan aku tidak akan mengingkari janjiku. Itu kalau orang amalnya semuanya baik atau semuanya tak baik. Tapi kalau 50-50, ditanya betul-betul oleh Allah Subhanahu. Dan ingat, walaupun manusia itu disuruh baca sendiri oleh Allah akan catatan amalnya, dapat mengingatnya dengan baik. Ingatan manusia di akhirat, kemampuan memori manusia di akhirat itu sangat-sangat tajam. Tidak ada perbuatan yang pernah dilakukan di dunia yang ia lupa. Tak ada. Semuanya ingat. Mulai pada umur balik hingga sakaratul maut. Mana dalilnya? Surah Al-Fajr, surah 89, ayat yang ke-23. Surah 89, ayat 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى Waji'a dan didatangkan. Yauma idzin pada hari itu bi jahannam jahannam. Jahannam telah didatangkan, didampakkan kepada mereka. Hari itu. Jahannam bukan lagi perkara gaib baginya saat itu. Tapi jahannam sudah menjadi benda yang nyata depan mata. Yauma idzin pada hari itu. Yatadakkarul insan. Tengok. Yatadakkaru itu mana menjadi ingat. Al-insanu manusia. Masa itu manusia semuanya sedar. Mengingati semua apa yang pernah dikatakan di dunia. Bahkan mereka sedar bahwa peringatan Allah dahulu sepatutnya ia ambil berat.
Masanya tak sudah. Pasti. Kenapa aku dahulu tak ambil peringatan Allah. Sekarang aku tahu rupanya betul lah. Kenapa dulu aku buat macam itu. Sekarang aku ingat semua ini. Oh. Betul lah dulu aku buat kerana aku jahat lah. Aku sengaja lah. Aku sombong. Itu diingat dengan baik. Memorinya luar biasa. Memang itu kehendak Allah. Wa anna lahu dzikra, Allah kata. Tapi bagaimanalah ia mendapat manfaat daripada peringatan itu? Mengingati amal-amal jahat malah hanya menambahkan kepedihan, kesiksa jiwanya. Bukan menambahkan manfaat. Kalau orang ingat di dunia, kalau buat ini, buat itu, dapat itu, manfaatlah sebab dia ingat. Jika berhati-hati, kalau kesedaran itu baru hanya apa nama baru ada pada hari kiamat, jahanam sudah depan mata, anna lahu dzikra. Ya, apa manfaat yang dia dapat daripada itu? Salah satu daripada siksa yang Allah berikan pada hambanya di akhirat, diberikan memori yang sangat tajam sehingga sanggup mengingati semua perbuatannya di dunia yang jahat tentunya, sehingga mereka tidak mampu mengelak. Bahkan kalau ayat 93 kita bacakan tadi, disuruh menghisap dirinya sendiri. Dan ditanya agak-agak tempat yang layak surga atau neraka bagi dia. Dan hadis Nabi menyatakan, la yakhulu hadun nara, bahwa ya'lam nara awla bihi minal jannah. Tidak ada seorang pun ahli neraka masuk neraka, melainkan dalam keadaan ia tahu dan sedar bahwa neraka tempat yang paling layak baginya daripada surga. Bahasa mudahnya, ahli neraka akan kata, memanglah, memang tempat aku ini memang patut sangat masuk neraka. Layak sungguh. Tak layak langsung masuk surga. Karena dia sendiri sedar. Hingga begitulah keadaan di akhirat selepas ditegakkannya hisab dengan berbagai cara. Ini saya baru cerita tentang hisab secara umum zaman sekarang ya. Karena di akhirat nanti zaman sekarang ada jenis-jenis hisab, ada macam-macam jenis hisab. Ini baru hisab saya secara umum, secara umum. Karena saya ulangi, di akhirat nanti ada bermacam-macam hisab. Ada bermacam-macam hisab. Itu yang lebih ditanya di. Lalu bagaimana cara menghisab di akhirat? Ada kita dihisab oleh Allah secara pribadi, secara individu, masing-masing, atau secara berjamaah? Itu pun ada juga. Pertanggungjawaban Allah di akhirat nanti kepada kita ini, adakah Allah minta perjanjian secara pribadi, individu masing-masing, fardiyah, atau secara kumpulan? Itu ada juga dalam Al-Quran, dijelaskan itu. Jadi yang saya sampaikan tadi hanya merupakan penjelasan secara umum. Ya mas kalian, walaupun ia baru sudah pengenal secara umum, mudah-mudahlah menambahkan peringatan bagi saya khasnya yang menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dimanfaatkan bersama agar kita lebih apa ya berhati-hati memanfaatkan segala nikmat milik Allah ini untuk membolehkan kita bertambah bekalan, memudahkan kita mempertanggungjawabkannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaumul hisab. Itu saja yang benar pada Allah Subhanahu wa taala, yang silap dari saya sendiri. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampunkan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal 'asr. Innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.